hanya dari kita, bahkan ada dari teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Sejak tahun 2019, mahasiswa dan buruh sudah memulai aksi penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, namun RUU tetap disahkan pada 5 Oktober 2020 kemarin. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI tidak hanya menyoroti permasalahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law saja, namun berbagai masalah yang ada selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo, salah satunya dari jenjang pendidikan. BMSI menyoroti Kemendikbud yang mengutarakan bahwa mahasiswa tidak boleh turun ke jalan karena alasan masih dalam masa pandemi COVID-19. Hal tersebut membuat mahasiswa menganggap pemerintah di zaman Joko Widodo adalah negara dongeng. Negeri dongeng adalah sebutan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa karena pemerintah tidak pernah mendengarkan suara rakyat. Dari Jakarta, Nadia dan Ari, Tribrata TV, salam Tribrata.